Gimana? Kunjungan hari ini ngapain saja di Mangkunegaran? Oh iya, jadi saya sudah berapa saat saya menyampaikan ke warga Mangkunegaran saya ingin melihat ya kondisinya, pembangunan dan sebagainya, dan alhamdulillah hari ini diterima, bisa melihat, dan ya kita bangga ada renovasi, ada perbaikan, ya kan, yang juga dukungan dari pemerintah daerah, dari pemerintah pusat, karena apa, bagaimanapun ini bagian dari sejarah kita, warisan budaya kita, ya. Dan ini juga bisa membangkitkan kesadaran akan sejarah kita. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati sejarahnya sendiri. Jadi, dan juga ini dapat juga meningkatkan daya tarik untuk pariwisata, ya. Jadi bisa menjadi Solo, bisa menjadi Surakarta, bisa menjadi suatu destinasi pariwisata yang lebih hebat lagi. Tapi lebih dari itu, saya juga ada sedikit nostalgia karena almarhum
kakek saya pernah kerja di sini. Sudah lama, jadi ya bagaimanapun kita ingin ikut serta lah dalam melestarikan budaya kita. Tadi saya kira dalam, itu ya. Di dalam ada sajian apa atau makan siang atau apa, Bapak? Iya, makanan nampaknya makanan khas. Iya, Pura Mangkunegara. Ada pesan khusus buat Gus Dibre? Ya, kita terus sering jumpa karena ada sedikit ikatan-ikatan sejarah dan keluarga, dan juga beliau saya kira seorang pemimpin yang muda ya, seperti Mas Wali. Ya, inilah nanti masa depan Indonesia akan berada di mereka, tangan mereka. Ya, kita tugas kita adalah mendorong dan memberi katakanlah masukan-masukan. Jadi ini saya sangat gembira, kesadaran dari semua bahwa warisan sejarah adalah sangat penting. Bangsa kita adalah bangsa yang besar, majemuk, ya kan? Dan bangsa pejuang. Masih ada apa jaring main ke Solo, Pak? Nampaknya begitu. Dalam rangka apa, Pak? Undangan dari Mas Wali atau seperti apa? Ya. Insya Allah ada perundangan lagi. Oh, oke. Pak Kahwa, tadi makannya apa aja, Pak? Mungkin. Hah? Jenisnya apa aja gitu? Makanannya tadi apa ya? Macam-macam khas. Khas Mangkunegaran di sini. Ada apa gitu? Ada bakwan ya, bakwan jagung kali ini. Oke. Bakwan jagung. Macam-macam lah tadi, ya. Tadi kakeknya di sini dulu sebagai apa, Pak? Dulu pernah kerja di sini. Jadi sebagai? Di bagian ekonomi. Bagian ekonomi. Iya. Oh,
Ini tadi di apa di dalam kemana sih Pak Prabowo? Tadi kami antar beliau ke menemani beliau di Prajin. Karena Pak Menhan belum pernah ke Prajin. Kalian kita mengenalkan ke beliau. Jadi sambil ya silaturahmi makan siang. Kita pernah makanan khas Mangkunegaran yang sudah tersedia saat ini. Tadi Bapak Menhan karena tentu dengan sejarah kemiliteran juga ya Mas ya. Beliau ingin sambil melihat kavaleri juga. Tadi kalau mungkin makanan yang disuguhkan apakah sama kayak yang sama ya? Baru itu yang ready Mas. Oh iya. Siap. Jadi berjalannya waktu nanti akan bertambah nanti. Pasti. Karena Bapak Menhan yang tertarik sejarahnya ya Mbak ya. Beliau sangat tentu mempunyai concern yang besar terhadap kebudayaan dan bagaimana tadi beliau juga sempat mengatakan ya bahwa Indonesia kan bangsa yang besar dengan segala kemajemukan dan histori yang panjang dan bagaimana kebudayaan sebagai identitas bangsa itu kan sesuatu yang penting untuk selalu dijaga, dilestarikan dan diperkenalkan. Kebetulan beliau dengan tentu dengan latar belakang beliau di militer dan bagaimana tentu kavaleri merupakan bangunan yang sangat tentu ikonik juga ya untuk di sejarah keprajuritan di Mangkunegaran. Jadi beliau tentu sangat tertarik untuk melihat lah dan ya lihat situasi saat ini seperti apa. Apa nanti mau ada revitalisasi atau apa? Oh, gitu. Belum ada rencana seperti itu. Kalau sudah dari Pak Prabowo terkait kavaleri, beliau sangat suka sih Mas, karena beliau juga sangat menyukai kuda juga ya Mas ya. Dan di sini kan tentukan dulu kan dengan sejarahnya kan dulu juga tempat penyimpanan untuk kuda-kuda. Pasukan kuda dari legiun dan sebagainya dan ya beliau sangat senang lah melihat itu. Kalau sekarang dimanfaatkan sebagai apa? Saat ini kavaleri Mas. Saat ini kavaleri memang posisi masih kosong. Harapannya tentu tahun ini kita bisa lebih memperbaiki kavaleri. Jadi kita pelan-pelan ya Mas ya. Dari Hajima dan harapannya kavaleri juga bisa ditata karena bangunan
bangunan yang sangat bersejarah dan sangat unik juga. Jadi harapannya kita bisa jaga lebih baik lagi tahun ini. Tadi Kanjeng Gusti disebut Pak Prabowo sebagai ya pemimpin masa depan lah. Nah, itu gimana Kanjeng Gusti? Apa punya rencana ke yang lain? Kita fokus sama kenegaraan, Mas. Iya, karena masih tugas-tugas juga masih banyak yang perlu ditingkatkan lagi. Masih dengan Pracima kita baru buka, dengan harapannya nanti kita juga bisa memperbaiki lebih banyak lagi kawasan-kawasan di Mangkunegaran. Yang lebih penting dari itu kan sebetulnya bagaimana kita bisa lebih mengeksplor kebudayaan, kita perkenalkan ke masyarakat lebih luas. Jadi ya tahun ini fokusnya tentu untuk bagaimana kita bisa meningkatkan lagi kegiatan kebudayaan ya sebetulnya. Pembangunan kita sudah dengan Pracima itu sudah luar biasa sekali lah. Tahun ini kita harus fokus lebih banyak di kegiatan kebudayaan. Jadi semoga teman-teman semua kita bisa maju bersama, saling support, dan harapannya apa yang kita miliki bersama ini kita juga bisa nikmati bersama. Siap. Ya, siap. Terima kasih, Mas. Terima kasih.